Dato' satu pertanyaan. Secara kebetulan satu soalan daripada pasal lirik tu. Dulu saya satu kenalan dari Singapura namanya Lolo. Waktu saya muda lagi. Jadi macam mana Dato' boleh terlibatkan diri sama Dato' di Kuala Lumpur? Sebab dia datang kat sini. Jumpa saya, dia datang kat sini. Kita bermain kat sini dulu. Kemudian kita jadi kawan. Dan lepas beberapa tahun, dia pun menghilang. Kemudian saya ke Kuala Lumpur. Kemudian dia muncul di sana. Dia muncul dan kita sambunglah cerita. Dia mula dengan buat dengan kumpulan nama dia Rastari. Kumpulan dia sendiri, dia dulu keluarkan album. Dia tak jadi penyanyi utama tapi dia menulis lagu dan seni kata dalam album tu. Kemudian dari situ saya memang rapat dengan dia lah kan. Dan dia mula tulis lagu-lagu. Saya tak tahu lagu apa yang pertama, saya tak ingat lagu pertama dia. Tapi pada mula memang dia kita main kat sini. Di studio ni. Itu jawapan. Dato'